Elamat Peyton Thai Channel Biography View. Biografi Habu yang muda walau ialah Halidiyah muda walau ialah Halidiyah nak abang ialah ia dilahirkan di Kampung Belangporoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Muhammad Salim bin Malin Palito ini lahir pada 1917. Iha. Muhammad Salim berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Datang ke Aceh Selatan selaku dai. Sang Mahur dipanggil masyarakat Labuhan Haji dengan Tuanku Pelumat dengan nama asli Ki Abdul Karim telah lebih dahulu menetap di Labuhan Haji. Saat sampai di Labuhan Haji, Muhammad Salim dijodohkan dengan seorang wanita dari seorang dukik yang bernama dukiknya Wujud, berasal dari Kota Palak, kecamatan yang sama. Janadat meninggal dunia saat melahirkan adik dari Muda Wali. Nama Muda Wali pada waktu kecil adalah Muhammad Wali. Beliau dipanggil dengan gelar Angku Mudo atau Angku Mudo Wali atau Angku Aceh. Setelah kembali ke Aceh, masyarakat menyapanya dengan Tengku Muda Wali. Beliau sendiri sering menulis namanya Muhammad Wali atau lengkapnya Haji Muhammad Muda Wali. Bukan hanya berperan dalam menyebarkan ilmu agama saja, tapi beliau memiliki andil yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Dalam mempertahankan proklamasi 1745, para ulama Aceh tampil ke depan dengan mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah dan mendirikan barisan-barisan perjuangan. Pada tanggal 18 Zulkaadah 1364, Tengku Hasan Kerun Kaleh mengeluarkan perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dan berperang menentang musuh-musuh Allah adalah suatu kewajiban, dan apabila mati dalam peperangan itu akan mendapat pahala pahit. Di samping itu juga diterangkan pula hendaklah umat Islam untuk menolong agama Allah dan menolong negara yang sah. Fatwa itu disebarkan luas ke seluruh Aceh melalui pemuda-pemuda Aceh yang tergabung dalam barisan pemuda Indonesia yang kemudian menjadi pemuda Republik Indonesia. Berdasarkan itu, Muda Wali di Labuhan Haji memperpengajian-pengajian dan ceramah-ceramah umum. Bahkan beliau menjabat sebagai pimpinan tertinggi dalam barisan Hizbullah, meskipun dalam pelaksanaannya banyak diserahkan kepada keponakannya yang juga merupakan seorang ulama muda yang kemudian menjadi menantu Perdi yang dipimpin olehnya. Diwan telah membawa satu barisan perjuangan dari Sumatera Barat yang disebut Lakmi, Laskar Muslimin Indonesia. Antara kedua laskar ini saling mengisi demi memperjuangkan Ahlus Sunnah dan memberi tangan penjajah. Peristiwa berdarah di Aceh dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia, beliau juga memiliki peran yang sangat penting. Pada tanggal 13 Muharram 1373 garis ber 1953 meletuslah peristiwa berdarah di Aceh, yaitu peristiwa Dei garis miring Tei yang dipimpin oleh TGK Muhammad Daud Berweh, mantan gubernur militer Aceh Langkat dan Tanah Karo dan makan salah seorang pemimpin utama pusat Persatuan Ulama seluruh Aceh. Beliau memang tidak bergabung dalam pusat karena sebagian besar ulama yang bergabung dalam pusat telah terpengaruh dengan ide pembaruan dalam Islam dari Minangkabau. Dalam hal ini terdiri dari kaum tua antara lain Muda Wali, Hasan Kerun Kaleh, Tengku Abdul Salam Nuraksa, Tengku Saleh Mesigit Raya dan ulama lainnya tidak mendukung gerakan ini, karena mereka mengetahui bahwa latar belakang kejadian ini bukanlah hal-hal yang dikaitkan dengan dunia semata. Oleh karena itu para ulama tersebut mengeluarkan fatwa mengutuk pemberontakan tersebut atas nama para ulama-ulama tersebut. Tetapi karena semua ulama tersebut berada dalam Perti, maka penonjolannya Tengku Muda Wali pada tanggal 18 November 1959 dalam suatu rapat umum di Labuhan Haji mengharamkan pemberontakan tersebut, dan beliau menyatakan siap memberi bantuan menurut kesanggupan beliau.
sangat menyayangkan kenapa faktor-faktor pemberontakan tersebut tidak dimuwarahkan terlebih dahulu dengan para ulama-ulama besar di Aceh, sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus karena jasa beliau itu. Beliau pernah diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Bogor pada tahun 1957 untuk menghadiri konferensi ulama Indonesia untuk memutuskan kedudukan Presiden Soekarno menurut Islam.